Assalamualaikum, bertemu lagi di resep Erma. Pagi ini saya akan buat soto ceker dan kepala ayam. Bahan-bahannya kita beli ceker dan kepalanya dan kita cuci bersih ya. Kemudian kita rebus terlebih dahulu hingga empuk. Untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian merica, kunyit, sedikit jinten, garam, dan penyedap rasa. Bumbu ini akan kita haluskan. Kemudian daun jeruk purut, nanti akan kita masukkan ke dalam kuahnya ya. Kalau ada serai, kita bisa tambahkan serai. Kita haluskan dulu bahan-bahan ini. Kita haluskan bumbunya. Kemudian bumbu ini akan kita tumis. Sudah halus ya. Kita masukkan jeruk daun jeruknya. Sampai bumbunya benar-benar harum, aroma harum. Kita tambahkan air. Cekernya yang sudah kita rebus, kita buang air kaldunya ya, agar mengurangi kolesterol. Kita biarkan hingga mendidih lagi, agar benar-benar empuk daging ceker dan kepalanya. Tambahkan penyedap rasa, sedikit gula. Sudah masak, sudah bisa kita hidangkan. Assalamualaikum.